国际广播电台。Inilah Radio Antara Bangsa Cina dalam Bahasa Melayu. Inilah Radio Antara Bangsa Cina dalam Bahasa Melayu. Saudara pendengar, siaran Bahasa Melayu Radio Antara Bangsa Cina disiarkan dua kali sehari. Siaran pertama bermula dari pukul 5.30 petang hingga 6.30 petang melalui gelombang 16 dan 19 meter. Siaran kedua bermula dari pukul 8.30 malam hingga 9.30 malam melalui gelombang 19 meter. Waktu kedua-dua siaran ini adalah menurut waktu standar Malaysia. Penyiaran Radio Antarabangsa China, CRI, siaran bahasa Melayu dipancarkan dari Beijing. Salam sejahtera, saudara pendengar. Hari ini Rabu, 25 Ogos tahun 2021. Kami mulakan siaran hari ini dengan warta berita. Ini disusuli dengan ruangan berita muzik dan karya klasik China. Antara berita penting hari ini, tinjauan Presiden China Xi Jinping di Bandar Chengde. Rondaan bersama ke-108 di Sungai Mekong bermula. Amerika Syarikat dinasihati berhenti politikkan usaha bongkai asal usul COVID-19. Berita sepenuhnya. Presiden China Xi Jinping mengadakan tinjauan ke Bandar Chengde Provinsi Hebei semalam. Beliau mengunjungi beberapa tempat di Chengde yang meliputi Taman Peranginan Diraja di Shushanzhuang Chengde, Kuil Kuning, Museum Chengde, Kampung Tabikong, dan Pusat Perkhidmatan Warga Emas Taman Perumahan Tianhe. Usaha mengenai perlindungan dan mewariskan warisan budaya, kerja keagamaan, perpaduan etnik, pembangunan desa dan perkhidmatan untuk warga emas antara tumpuan agenda beliau. China, Laos, Myanmar dan Thailand melancarkan operasi rondaan bersama kali ke-108 di Sungai Mekong semalam. Menurut maklumat dari Pejabat Penerangan Biro Keselamatan Awam Yunnan, tiga kapal yang dinaiki anggota penguatkuasa undang-undang China yang terlibat dalam operasi tersebut